Direktorat Binmas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan JICA dan Polres Metro Jakarta Barat mengadakan sosialisasi peningkatan kemampuan Babin Kamtipmas dalam rangka menghadapi bulan Polmas di jajaran Polres Metro Jakarta Barat di Aula Polsek Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dirbinmas Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Kasubdit Bin Polmas AKBP Haris Mulyanto, Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati, Expert JICA Kombes Jepang Mr. Sasaki dan Mr. Ira Suka, para Kapolsek Polres Metro Jakarta Barat, para Kanit Binmas dan Panit Binmas jajaran Polres Metro Jakarta Barat, anggota Babin Kamtipmas jajaran Polres Metro Jakarta Barat. Kegiatan ini diadakan dalam rangka menghadapi bulan Polmas di jajaran Polres Metro Jakarta Barat yang akan diadakan pada bulan Februari 2018 yang akan mendatang. Dengan tujuan untuk meningkatkan volume kegiatan yang dilaksanakan oleh para Babin Kamtipmas dari pelaksanaan kinerja yang sudah dilaksanakan pada waktu sebelumnya. Adapun peningkatan kegiatan para Babin Kamtipmas ini meliputi kegiatan door-to-door system, problem solving, serta kendali tugas yang dilakukan oleh para Kanit Binmas. Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan secara kuantitas dan kualitas yang cukup baik dan maksimal. Karena kegiatan ini merupakan pelayanan terhadap warga masyarakat, sehingga hasil yang dilaksanakan oleh para Babin Kamtipmas ini bisa dirasakan oleh masyarakat di kewilayahan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin meningkat. Kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.